waktu maghrib yang menegangkan. Orang-orang bergerak menuju rumah kosong setelah pencuri kotak amal lari ke dalam bangunan angker untuk bersembunyi. Tidak ada azan maghrib hari itu, sebab seluruhnya pergi mengejar pencuri laknat yang lancang mencemari rumah suci dengan perbuatannya yang keji. Pencuri sialan, dia harus ditangkap dan diadili. Rombongan masa itu saling sahut menyahut menumpahkan sumpah serapa. Sesekali salah satu di antara mereka meneriakan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka makin dekat, semerbak melati di bawah angin dari arah rerimbunan pepohonan di halaman rumah angker. Rumah bawah melati konon sering ada penampakan wanita yang melayang-layang mengitari rumah. Ia terbang sambil tertawa cekikikan. Namun kali ini siapa yang peduli bawang melati? Siapa yang peduli penampakan hantu wanita? Orang beramai-ramai, bahkan di dalam rombongan itu ada Pak Haji. Mana mungkin wanita itu berani menampakkan diri. Bau melati makin kental, kian menusuk hidung. Wangi sekaligus mendatangkan ketenangan yang mengerikan. Tak berapa lama, kemudian orang-orang telah sampai di halaman rumah. Bar! Pak Haji mengucap takbir. Pandangannya menatap tajam ke awang-awang, sementara warga yang lain senyap. Beberapa gemetaran, ada juga yang mulutnya sampai menganga. Perempuan itu muncul, melambung-lambung di antara dua pepohonan rindu. Astaghfirullahaladzim, ya Allah. Pak Melayang, Pak. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa tak ke masjid? Mengapa tak mengumandangkan azan? Bangsaku sudah bersiap menutup telinga. Beberapa sudah bersembunyi di tempat pembuangan yang kedap dan bau. Serga wanita yang wajahnya tertutup rambut panjang. Kami mau menangkap pencuri kotak amal. Jawab Pak Haji sedikit gemetar. Tidak bisa. Dia mencari perlindungan di rumah kami. Wajib bagi kami untuk melindunginya. Setan terkutuk, sudah terkutuk, sukanya membela bandit yang kelakuannya terkutuk. Kamu lebih terkutuk, kalian semua terkutuk. Lecutan kata itu diiringi tawa cekikikan. Bau melati bertebaran. Biar aku bacakan kamu ayat-ayat Allah. Lekas-lekaslah terbakar dan ingat kamu ke neraka. Pak Haji membaca ayat kursi. Amin.
warga berzikir bersama-sama. Dengung suara zikir terdengar bagai segerombolan lebah. Tak lekas terbakar, wanita itu malah menirukan bacaan ayat kursi secara fasih. Bagaimana bisa ayat suci itu menghiasi lisanmu? Bahkan tiap hari kamu membaca berjus-jus Quran, tapi tak satu pun yang terselip di hati. Ucap wanita yang kini duduk di atas dahan pohon beringin. Apa maksudmu, setan busuk? Aku tahu siapa pencuri kotak amal. Dia cuma anak-anak. Dia yatim. Kini bertambah jadi piatu. Simboknya baru saja meninggal seminggu yang lalu. Tanah kuburannya masih basah. Lalu kini kalian mau menghabisinya? Bagaimana bisa penderitaan anak ini luput dari jangkauan kalian? Semua terdiam. Pak Haji makin jengkel. Tapi bukan berarti dia boleh mencuri. Kamu mengumumkan kas masjid yang puluhan juta itu melalui pengeras suara. Sementara anak ini kelaparan. Hidupnya kini sebatang kara. Lalu kemana saja kas yang puluhan juta itu? Mengapa yang kalian pentingkan hanya pembangunan masjid saja? Kalau masjidnya bagus dan nyaman, ibadahnya jadi tenang. Pak Haji masih membela diri meski nada bicaranya makin melunak. Masjid kalian makin megah, makin nyaman. Tapi Allah yang kalian sembah itu kelaparan, kehausan. Sudah kalian tak mau menggubrisnya. Kurang ajar, beraninya kamu merendahkan Allah. Mana mungkin Allah lapar dan kehausan. Pak Haji kembali menaikkan suara. Telunjuknya mengacung ke atas. Tasbihnya terlihat melilit di pergelangan tangan. Dalam setiap jiwa yang kelaparan dan kehausan, Allah begitu dekat. Apa kalian tak pernah mengasah hati nurani? Wanita itu kembali cekikikan. Perkataan terakhir wanita itu membuat hati Pak Haji melunak secara kafah. Dahulu di pondok pesantren, ia kerap mendengar hadis qudsi tersebut. Mengapa kini ia malah melupakannya? Tertunduk Pak Haji dalam-dalam. Betapa menyesalnya ia kini. Bau melati semakin tidak wajar, makin membuat pusing dan mual. Beberapa yang tidak kuat menghirup aroma kental itu akhirnya lemas dan pingsan. Pak Haji pingsan paling akhir. Pak, bangun. Sudah maghrib. Ayo ke masjid. Bu Haji membangunkan suaminya yang tertidur selepas asar. Buru-buru Pak Haji ke masjid dan mengecek kotak amal. Masih pada tempatnya. Pucat muka pria sepuh itu karena mimpi yang terus berkelebat di benaknya. Usai maghrib,
Pak Haji dan beberapa jamaah membongkar kotak amal. Dari hasil yang didapat, sebagian dialokasikan untuk pembangunan, sebagian untuk kesejahteraan umat. Esok hari, Pak Haji buru-buru membeli sembako dengan uang kotak amal, ditambah uang pribadinya. Ia mendatangi rumah anak yatim yang ada di dalam mimpi. Tersuruk-suruk, langkah Pak Haji membopong sekarung beras dan enteng bingkisan. Beberapa warga menawarinya bantuan untuk membawakan karung beras, tapi Pak Haji menolak. "Ini adalah kelalaianku. Aku membiarkan anak yatim itu kelaparan. Aku sendiri yang harus memikulnya." Sesampai di depan gubuk tua dan reyot di pinggir sungai, buru-buru Pak Haji dan warga dengan bangga membuka pintu gubuk yang hampir roboh itu. Dan apa yang mereka saksikan? Yatim piatu itu telah terbujur kaku di atas sajadah lusuh, sambil memegangi perutnya. Di hadapannya ada Al-Quran kecil yang masih terbuka pada surat Al-Mukmin ayat 47. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.